Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channelnya Mak Nusa Kambangan Stiker. Siap. Jadi kali ini kita mau update pemasangannya di motor ZX25R. Jadi motor ini baru didekal berapa minggu, jadi udah minta ganti lagi konsepnya. Ini warnanya merah, ini ngikutin di seri ZX25R yang dari Kawasaki, cuma digubah warna merah gitu. Nah, sekarang diganti ke motif putih kayak ini, apa namanya, BMW. Jadi kita cek dulu nih. Jadi motornya dibongkar, jadi nggak tahu nih yang punyanya mungkin karena banyakan duit apa emang orangnya cepet bosen bagaimana, jadi dia minta diubah langsung padahal baru berapa minggu gitu guys. Dia dulu juga udah pernah order di kita warnanya yang apa namanya kabuki, cuma dia sempat crash terus dibenerin motornya, ini bekas-bekas crashnya, ganti deka warnanya ini, baru berapa minggu minta ganti lagi. Jadi otomatis kita harus copotin stikernya dulu, makanya biasa kalau udah di dekal itu makan waktu yang lumayan lama, jadi nggak beda sama yang masih polos gitu. Ini copot, nah kita copotin guys seperti itu banyak, karena kita dipasangnya lipat, jadi nyopotnya juga harus dibongkar juga semuanya. Kita copotin dulu semuanya guys. Nah seperti biasa ini dibongkar lagi tuh. Nah kondisinya masih ini banget tuh, orang masih baru banget. Nah ini nggak ada kendala apa-apa, cuma mungkin kayaknya orangnya ini bosen gitu, udah bosen dia pengen yang lebih gimana gitu, nggak tahu. Maklum sultan mah bebas. Nah kita copot kayak seperti ini tuh, kalau ini sama stiker aman, tidak meninggalkan bekas. Nah, stikernya gitu guys, jadi tidak membuat motor kalian rusak, karena ini juga sebagai proteksi motor kalian. Jadi kalau di parkiran kesenggol-senggol nggak bakal kena bodi gitu, nggak merusak cat bawaan pabriknya gitu guys. Nah ini motifnya, nah diubah motifnya model seperti ini tuh. Jadi tadinya warna merah diubah warna putih, ada biru ada merahnya, jadi gitu. Ini temennya Parponauli guys, kalau kalian tahu Parponauli, nih orang Karawang tuh. Di sini ada logonya Parponauli terpampang jelas kan, yuk. Itu ada Gus Nisher, anjay. Pokoknya dia geng-gengnya ini Parponauli. Anak cetek Karawang. Nah, jadi kita mau bongkar dulu, nanti habis dibongkar baru dibersihin lagi, dicuci, baru langsung pemasangan. Jadi makan waktunya lumayan lama gitu. Beda kalau sama motor yang masih polos kan dibongkar, dicuci, tinggal pasang. Oke guys, pokoknya lanjutin aja videonya, jangan di skip. Oke, stop. Oke guys, kita lanjut videonya nih. Jadi kita lagi memasang list, jadi dekalnya kita list pakai oracle hitam. Jadi kita udah nyediain tuh beberapa list segini nih,
Jadi untuk setiap pemasangan kita alis hitam ujung-ujungnya guys. Ini biar si dekannya nggak ngangkat. Jadi semua nanti diputer sana. Ini kalau nggak dilis kan dia sebenarnya itu udah ngerekat. Cuma kurang ini aja, maksudnya biar tambah ngerekat lagi kita pakai list hitam gitu.